warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Begas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Blangkon. Kali ini Pak Blangkon sedang berjalan rame-rame. Penasaran ada apa? Saya mau tanyakan langsung supaya nggak penasaran. Selamat sore menjelang malam. Selamat sore. Dengan Bapak siapa nih? Saya Ucup, Pak. Pak Ucup. Ucup. Ya. Pak Ucup, bisa dijelaskan ini ada kegiatan apa rupanya nih seperti ini? Oh, ini lagi seleksi untuk Festival Olahraga Rekreasi Nasional tingkat Banten. Nah, itu untuk cabur e-sport. Kalau nggak tahu e-sport itu game yang sudah jadi olahraga. Iya. Nah, ini yang kita pertandingkan itu untuk game PUBG dan ML, Mobile Legends. Nah, game PUBG ini tipikalnya battle royale, perang 16 tim masuk bareng saling mengalahkan. Nah, kalau untuk ML itu antar dua tim, nanti pemenangnya kita kirimkan ke Fornas di Bandung pada bulan Juli. Terus ngomong-ngomong peserta, ini pesertanya usianya ada batas? Untuk PUBG kita batasi 16 ke atas, 16 karena PUBG itu kan unsurnya tembak-menembak. Sehingga kalau umur 16 kan sudah bisa membedakan mana yang ini beneran, mana ini bohongan gitu lah. Okay. Pak, ngomong-ngomong, kalau olahraga bola kaki kan di ISPA ya. Kalau ya, ini siapa yang bawa? Sebetulnya ada dua. Satu ISPA untuk olahraga rekreasinya. Yang kedua SI itu untuk olahraga prestasinya. Nah, SI itu nanti larinya ke PON, Pekan Olahraga Nasional. Kalau kita larinya ke Fornas. Nah, nanti kalau dari PON itu kan nantinya SEA Games sampai Olimpiade. Tapi kalau kita dari Fornas itu nantinya lari ke Tafisa. Ada seluruh dunia olahraga rekreasi namanya Tafisa, itu kumpul kita. Oke, mungkin terus sisi positifnya apa sih Pak olahraga ini Pak? Ya sebetulnya kalau dilihat nih, ini menjadi alternatif Pak. Biasanya anak-anak sekolah, anak-anak kuliah itu kan ujungnya kerja. Ya anak lulusan SMA, SMK pasti pabrik. Yang sarjana mungkin pengennya kantoran. Jadi otaknya itu mindset kerja. Tapi kalau dia tekuni dengan benar, dia bisa jadi atlet. Dia ikut tim-tim besar dan itu gajinya lebih besar daripada buruh pabrik. Artinya dia juga olahraga ini bisa menghasilkan duit ya. Iya. Bisa okay. Jadi pekerjaan, jadi profesi. Seperti misalnya di Jakarta itu rata-rata 15 juta ya per bulan kalau masuk tim kelas menengah. Kalau tim-tim besar itu bisa ratusan juta per bulan. Terakhir pesan-pesannya buat para penggemar olahraga ini. Tetap main, bergembira, bugar, punya prestasi, dapat uang dari game. Jangan ngabisin uang di game. Gitu, Pak. Terima kasih atas perhatiannya, Pak.